Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tidak adanya kejelasan pembangunan jalan desa Langgar Jaya Kepahyang, Kades berharap bertemu bupati untuk menanyakan kelanjutan pembangunan jalan tersebut. Mirisnya keadaan jalan sepanjang 13,7 km menuju desa Langgar Jaya, kecamatan Bermani Ilir Kepahyang, membuat Salim selaku kepala desa mempertanyakan kelanjutan pembangunan jalan menuju desanya kepada Bupati Kepahyang. Namun dengan niat tersebut, Salim belum bisa menemui Bupati Kepahyang sampai saat ini. Lantaran adanya kesibukan Bupati sehingga belum bisa ditemui. Saat berkunjung ke gedung DPRD Kepahyang, Salim berniat menemui Bupati perihal ingin menanyakan kelanjutan pembangunan jalan menuju desanya yang dijanjikan Bupati tahap 2 tahun 2024 ini. Salim juga mengharapkan untuk tahap 2 di tahun 2024 ini, jalan menuju desanya dapat dilanjutkan pembangunannya. Jika tidak dilanjutkan, dirinya hanya bisa pasrah dan tidak akan berharap lagi terkait pembangunan jalan menuju desanya tersebut. Alex Chandra, kontributor TVRI Bengkulu, melaporkan.